Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 8 November 2021? Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian. Saya membuatnya jam 22 lewat 24 menit. Sudah menjelang tengah malam, di saat semua orang sudah mulai istirahat, sudah mulai menikmati tidurnya, dan suasana di rumah saya agak gerimis, sudah mulai masuk hujan gitu ya. Ketika gerimis memang terasa lebih sejuk dibandingkan dengan tadi ketika masih mendung gitu ya. Kesejukan di luar sana seharusnya membuat hidup manusia juga sejuk. Tapi terkadang banyak orang, meskipun hujan, meskipun suasana alam sejuk, tapi dia marah-marah, tapi dia penuh dengan emosi, penuh dengan rasa kesal, penuh dengan rasa yang tidak nyaman. Padahal di luar sedang hujan, sedang sejuk gitu ya. Apa yang membuat seperti itu? Bukan hujannya, bukan juga cuacanya ya. Yang membuat seperti itu karena pikiran orang itu sendiri yang dia salah dalam mengelola emosinya, salah dalam mengelola pikirannya. Banyak orang sih itu terlalu ikut dengan emosinya, mudah sekali untuk larut dan terbawa ke dalam emosi yang negatif. Kalau bahasa saya itu namanya lebay gitu ya. Lebay itu terlalu apa ya, melebih-lebihkan sesuatu yang seharusnya di batas normal, di batas wajar, tapi dibuat hiperbola, dibuat berlebih-lebihan, jadinya sesuatu yang tidak nyaman. Contoh saja ketika tadi saya ada yang menerima telepon gitu ya, dari seorang perempuan. Dia cerita bahwa dia baru ditinggal pacarnya, kemudian pacarnya selingkuh, lalu dia bertanya ke saya, "Mas Firman, bagaimana caranya menghilangkan luka batin ini? Saya sakit sekali rasanya dan luka saya ya terlalu besar untuk diobati gitu ya." Ungkapan seperti ini sebetulnya ungkapan yang lebay. Tapi kalau si Mbak tadi saya bilang kamu lebay, jadinya marah kan ya? Tidak terima dibilang lebay, padahal itu memang sebuah kelebayan. Kenapa saya bilang lebay? Coba aja cek. Adakah luka di dalam dirinya? Adakah luka yang menganga? Adakah luka yang seperti luka pada umumnya? Yang ada darahnya, kemudian ya luka gitu. Apakah ada? Tidak ada. Tidak ada luka dalam tubuhnya si Mbak ini. Kakinya nggak luka, dadanya juga nggak ada lukanya. Sakit juga tidak sakit sebetulnya. Lalu apa yang membuat jadi bilang sakit saya? Ya itu karena dia terlalu berlebihan ketika menyikapi pacarnya pergi, pacarnya selingkuh. Sikap berlebihan ini yang membuat jadi ya lebay dan akhirnya terus terbawa semakin besar, apalagi berlebihannya ketika hal yang jelek kayak gini gitu ya. Harusnya kan ketika pacarnya selingkuh, pacarnya pergi, diterima saja dulu, kemudian kalau memang suka ya ditarik lagi pakai alfa telepati, kalau nggak suka ya sudah dibiarkan aja pergi gitu kan ya. Sebuah opsi yang simple sebetulnya, opsi yang mudah sekali. Ketika Anda suka ya Anda terus usahakan, ketika Anda nggak suka tinggal saja. Tapi tidak, banyak orang sibuk berkutat dalam apa ya, emosi dirinya sendiri gitu. Jadi belum beres dengan dirinya, masih bilang dirinya ada luka batin lah, ada luka hati, lukanya terlalu besar. Saya ingat saya pernah buat status di Facebook gitu ya. Ada yang tanya, "Mas Firman, caranya gimana membuat luka batin saya ini sembuh?" Saya jawab, "Lukanya dikasih plester, kasih obat merah, selesai." Gitu kan? Nah, tapi orang terlalu apa ya? Terlalu berlebihan dalam menyikapi suatu itu yang saya bilang berpikir ruwet sebetulnya, berpikir rumit. Padahal lukanya tidak ada bentuk lukanya, tapi dibilang ada luka, dibilang sakit, dibilang luka batin yang menganga. Ini lebay. Pasti Anda bertanya, pasti Anda berpikir, ya kan Mas Firman belum pernah ngalami, kata siapa? Saya pernah ngalami seperti itu.
Saya pernah mengalami ditinggal seseorang yang suka, ditinggal tanda kutip pacar dan sebagainya, pernah saya alami. Tapi yang saya lakukan adalah tadi, ketika saya memang suka, saya usahakan, saya bisa gunakan alfa telepatinya dan saya pakai waktu itu dan ngefek gitu ya. Kalau yang saya emang sudah nggak suka, ya sudah biarkan aja pergi. Jangan berkutat dengan sesuatu yang apa ya, membuang waktu Anda, menguras energi Anda, membuat kepala Anda pusing, kepala Anda pening. Ini yang salah sebetulnya. Padahal semuanya bisa dibuat simpel. Kalau Anda suka, teruskan. Kalau Anda nggak suka, tinggalkan. Gitu aja berpikirnya. Jangan berpikir yang ribet, berpikir yang muter-muter gitu ya. Saya kan sakit hati, saya kan ditinggal pacar saya ditinggal kasih saya, luka saya terlalu besar untuk dihilangkan. Lukanya tidak ada, apa yang mau dihilangkan? Kalau Anda baca di buku 10 Keajaiban Pikiran, saya sudah jelaskan bahwa semua itu hasil dari program Anda sendiri, termasuk ketika Anda ditinggal oleh pasangan Anda ditinggal pacar Anda, kesalahan sepenuhnya bukan ada di pasangan Anda, tapi pasti juga ada di program dalam kepala Anda. Makanya tadi saya bilang, terima saja, introspeksi diri. Kalau memang masih suka, usahakan. Ada banyak cara, bisa belajar AMC, bisa Anda gunakan rumus alfa telepati untuk menarik pasangan Anda yang sedang pergi itu. Kalau Anda gak suka, ya sudah, biarkan saja, cari lagi yang lain. Cari yang lain juga bisa pakai menggunakan rumus di AMC, karena di AMC belajar namanya broadcast telepati. Telepati untuk banyak orang, ilmu pengasihannya, bisa saja didapat lagi gitu ya. Bahkan bisa dapat yang lebih baik lagi daripada pasangan Anda. So, jangan terlalu berpikir ribet, berpikir yang rumit. Karena kehidupan yang rumit, kehidupan yang ribet itu hasil dari program Anda sendiri. Bukan Tuhan yang buat hidup Anda ribet. Bukan Tuhan yang membuat hidup Anda ruwet. Tapi program di kepala Anda yang terlalu muter-muter, yang terlalu berprasangka jelek, berpikir jelek sama orang, bahkan berpikir jelek kepada Tuhan. Terserah Anda, apakah Anda mau terus hidup yang penuh luka itu, ataukah Anda mau menikmati hidup dengan santai, dengan damai, dengan menyenangkan. Tidak ada namanya luka batin, tidak ada namanya luka hati yang menganga, tidak ada hati yang retak, tidak ada hati yang patah, tidak ada hati yang rapuh, dan tidak ada otak yang penuh. Itu ungkapan-ungkapan lebay yang membuat hidup Anda tambah hancur, hidup Anda tambah rumit, dan menarik hal-hal, menarik kejadian-kejadian yang memperkeruh suasana, yang membuat hidup Anda tambah terpuruk, nanti ujung-ujungnya depresi, Anda stres, kemudian Anda tidak dapat apa-apa. Banyak orang ketika ditinggal pacarnya jadi stres, depresi, dan tidak bisa ngapa-ngapain. Bukan salah pacarnya, bukan salah pasangannya, tapi Anda sendiri yang terlalu lama larut dalam suasana itu. Sedih boleh, jangan diteruskan. Kecewa boleh, tapi jangan diperdalam. Sewajarnya saja untuk hal yang jelek. Lebih baik kita arahkan ke hal-hal yang baik, lebih baik kita pikirkan masa depan yang lebih enak, kita merancang masa depan yang lebih baik lagi, karena hidup masih terus berjalan, hidup masih terus bergerak, dan Anda masih punya hak untuk merubah. Anda masih punya kemampuan untuk berubah selama Anda memang mau untuk berubah. Kalau Anda mau, Tuhan pun pasti meridhoi. Sadari ini, renungkan, dan selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.